Kau nak bahas gini. Menteri pun kau jawab pendek lah. Dua soalan kau pergi. Baik. Ya, pasal putih ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minat untuk menyampuk dalam belia ini. Saya tengok tumpuan banyak kepada sukan. Dan tahniahlah kerana belia ini suka pada sukan. Tapi saya rasa bagi belia ini yang lebih penting sekali ialah persiapan untuk kerjaya mereka. Dan saya lihat pada 00100 Institut Kemahiran Belia Negara IKBN ada sedikit peruntukan 74 million. Tahniah. Tetapi saya rasa penumpuan patut ditumpukan kepada membentuk jati diri belia ini supaya mereka boleh keluar daripada pengangguran. Kerana kita lihat sekarang ini peningkatan belia yang tidak bekerja. Tidak bekerja. Dan di sinilah apabila belia-belia ini tidak mempunyai pekerjaan, maka kita lihat mereka ini mencerut dalam gejala sosial dan seterusnya mungkin juga kepada aktiviti-aktiviti ekstremis, terorisme dan ekstremis. Kita lihat mereka yang involved dengan ekstremisme di kalangan kalangan orang muda ini, selalunya mereka ini orang yang aktif tetapi mereka tidak mempunyai channel yang baik untuk mereka memberikan tenaga mereka itu untuk membantu masyarakat, untuk dichannelkan kepada perkara-perkara yang baik. Jadi mereka akan terjerumus kepada kerja-kerja yang tidak baik. Mereka akan involve dengan kumpulan gangster, mereka akan involve dengan dadah dan mereka seterusnya akan terpengaruh dengan kumpulan-kumpulan yang ekstremis kerana mereka itu berada dalam dilema. Mereka ini kepada kebaikan tetapi suasana yang ada tidak menjuruskan mereka kepada kebaikan menyebabkan mereka rebel dan mereka mudah dipengaruhi oleh anasir-anasir yang tidak baik dan seterusnya boleh membentuk mereka menjadi ekstremis. Jadi kalaulah Kementerian Belia dan Sukan mempunyai peranan yang lebih, saya rasa kita boleh menjadi satu usaha untuk mengurangkan ekstremisme yang mungkin berlaku dalam masyarakat kita. Dan satu lagi, untuk belia ini, kita jangan hanya beri kekuatan kepada fizikal sahaja. Kita patut memberi jati diri yang lebih pada itu lagi. Memberi kekuatan spiritual kepada mereka. Ini suatu yang mesti ditekankan di dalam semua program-program belia yang ada supaya mereka ini mempunyai kekuatan spiritual ini. Apabila mereka mempunyai kekuatan spiritual ini, mereka akan mempunyai keyakinan untuk melakukan apa saja. Di dalam sukan, mereka akan menjadi cemerlang dalam sukan. Di dalam kerjaya mereka, mereka akan jadi manusia yang berjaya. Inilah dan memberikan keyakinan kepada mereka bahawa pihak kerajaan dan masyarakat dan ummah berharap kepada mereka untuk masa depan mereka dan juga masa depan negara kita. Ini mesti ditanam kepada belia-belia kita. Dan saya rasa peruntukan kita ini tidak mencukupilah. Saya rasa 500 juta saya tak cukup. Ada banyak lagi. Ya, kerana masalah kita sebenarnya berpunca di sini. Kalau kita tidak dapat menangani golongan belia ini dengan baik, masa depan kita amat gelap. Terima kasih. Baca putih. Ada ya. Nak tanya. Mencelahat. Saya cuma nak mencelah sedikit. Tak apa. Terima kasih Datuk Sri Pengerusi. Pasir Putih menekankan tadi kepentingan kekuatan spiritual. Bolehkah tolong masukkan bertanya kepada Menteri apakah program-program spiritual dan kerohanian yang dianjurkan oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk tujuan ini? Terima kasih Kota Raja dan masukkan ucapan dia dalam ucapan saya supaya Menteri dapat menjawab. Di selam berbincang dengan Menteri Agama itu, mungkin di sana sudah berbincang. Saya harap jawapan itu ada. Terima kasih. Ya, saya jemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab.